baik ini satu kacor itu mau dibutuhkan bulan apa saya akan kita buat di tinggal itu banyak gitu kacau kacau ya di dalam kamar ini udah kena ya manja manja iya dia memang kencing sembarangan ya. Bilang aja mau yang punya rumah. Dia gak mau ngaku udah kami tanya. Eh waktu kemarin kan berantem sama Uut. Itu gak boleh buat sini ya. Boleh gak ada ya. Nyanyi apa Uut pagi-pagi? Nyanyi. Pagi nyanyi. Malam kita nyanyi. Nyanyi apa? Oh tadi Wak, ini Mbak Ijul baru pulang juga jam 6. Menggigil. Nanti ku belikan selimut ya. Gak ada selimut Wak Ijul. Sarung. Gak kasih aku tidur, bayang tidur gak kasih maju. Aku tak jual, aku pakai ada. Kalau kamu masih tidur itu, aku bilang aku dibalikkan. Itu loh, pak apa kita punya kamu dah? Aku pergi lagi ya. Tadi buat teh manis dan minta orang bisa buat teh. Orangnya siapa yang giginya tengahnya ompong? Kau lah. Kau lah. Kau campur sama mana lagi itu? Apa? Kan semalam ada limpul kan ku kasih. Oh, Ijul jadi cinta sama Tami apa Adel? Wah, Ijul tinggal pulang dia kemarin. Ngantuk mata aku udah gini. Alah. Dia cewek baru, Uut. Kok gak tahu kan? Hah? Cewek baru dia. Cantik Uut orangnya Uut. Pakai rok pendek. Nanti kasih pakai rok pendek. Rambutnya pirang Uut. Lipstiknya merah. Bilang minta maaf loh sama Tami. Oh udah kayaknya. Gak cek sih ceweknya. Nanti datang lagi. Mau kagak apa ya? Mana fotonya? Nanti kasih tunjuk ya. Ini jangan ngalek. Duitnya untuk apa kau? Baik. Duit gak ada kau. Mana mau kau di kasih tunjuk? Gak ada. Makan Ijul modelnya kalau nikah biniknya lah yang ngasih makan ya kan Mbak Ijul. Terbalik. Apa kalau aku kalau dia cewek kau? Memang gantilan juga kau. Kau pun sama Per. Tapi untungnya
Tapi yang tercium kali kencing nenek itu rumahmu sama rumah hijau ya kan kak? Rupanya orang itu cerita tadi kami beli kue sama Uut. Ini di kampung sana kenapa diusir? Ya karena jorok. Apa namanya? Udah gitu makan mau enak. Milih. Adiknya sampai stroke gara-gara dia. Usir nanti. Udah awak itu, lambat aku. Nggak pulang pun. Mati ya, Mak. Sini, bayi juga lainnya, kan? Wak Ijul bangun jam berapa? Aku juga bangun jam berapa? Jam 7 dia. Ini jam 7, baru jam 7. Aku jam 7 udah bangun. Ini jam 7. Iya, ini jam 7. Ajar. Oh, subuh. Belum bangun. Kok bisa? Enggak bisa tidur awak pikir ini bawa kali rumahku. Ceng, asal kenceng aja. Atau pulang nanti ada yang bau. Tapi pulang aku. Kesurupan kau? Kesurupan aku. Ning nang, eit nang ning nang ning nang, eit. Ning nang baik. Yang baik bangun ya. Bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu. Itu sampai tumbuh lalang nanti baru dimakan sama Wak Ijul. Makan lah, kok pegang-pegang. Wah, gak jelas sih Ijul ini ya kan, Ut. Gini mata aja pipi. Gini mata aja pipi. Gimana mata? Mau apa yang sama aku lagi? Aku jalan duit. Aku mau nikah sama orang. Aku gak mau, aku gak mau lagi kawin. Aku mau si anak aku aja. Aku mau. Ah, masa sih? Iya, masa sih. Dia tergesa buat orang tua. Gila. Kesini deh nanti Ut. Kesini deh nanti. Masak. Nanti. Apa tuh? Ntar lagi. Kakak kalau masak ikan kaleng kak. Potong bawang merah, bawang. Ada bawang merah udah habis. Udah lama loh beli bawang merah. Tadi kenapa nggak bilang? Biar aku belikan di kedai sebelah itu. Bawang merah, bawang putih. Enggak buka lah besok dia buka. Bawang merah, bawang putih, jahe, cabe. Enak kayak gitu. Dan salam. Yang tadi masak. Pak Ijul pun kalau ada duit, entah kerja, nanti entah dapet, entah aku kasih. Kasih Tami, biar dimasakannya, jadi gak beli-beli. Malam lapar pun udah bisa minta sama Tami. Entah kalau dapet beras, kasih sama Tami. Kan bisa dimasakkan, Tami ada Magicom. Ini gini dati.
Pak Ijul pagi-pagi udah steady dia pakai sepatu. Tinggal anjing. Pukul tangannya kayak gitu. Nggak boleh ngomong-ngomong kotor. Udah kurus lagi nih. Dikasih duit bukan beli beras. Peluklah dia, Nek. Dia tanya selangkuh. Dia sudah jumpa sama aku, Nenek selangkuh. Bahagia. Jadi udah abang kasih dia 8 juta? Oh makanya dia pergi ya? Nek merdeka lah nenek-nek gak ada tata. Itu nganggap aku apa? Teman, besti, cucu. Ijulah. Yang gendut. Yang kemarin toh, yang kemarin. Oh cemburu, nenek cemburu. Berarti ada cinta lah. Iya sekarang masalahnya suka sama. Aku mau nenek itu, aku mau tordi nenek. Bilang dulu aku. Bilang dulu kau itu tordi-tordiku. Bilang dulu nek, kamu itu tordi-tordiku. Bilang. Iya. Itu siapa? Potong-potong, baik. Bilang? Coba nek, ini juga potong dulu nih. Nenek itu punya barang begini kan? Biar kayak mana, biar Mbak Noni cinta sama Nenek. Jangan 0,5, 1 buat 1. Mau 0,5 buat 1. Iya aku diam aja, gak bisa ngomong. Nah itulah, udah lah. Berarti aku kena itu deh. Iya. Ini celana dalam, cium dulu. Ambil dulu BH aku di kamar berarti aku kena dukun itu Alis. Ya iyalah kan kuat kali obatnya. Ini? Tok. Tok. Lagi banyak subuh-subuh. Ini dia yang buat. Ih, mi di sini, mi.
dicium. Hah? Cium. Dicium lah. Apa ini? Nggak dicium. Nggak dicium. Nah, yuk ke depan yuk. Mau cari rezeki dia, yuk. Ke depan. Yuk ke depan yuk. Yuk ke depan. Yuk ke depan yuk. Yuk cari rezeki.